Mobil mini Bajaj Qute 2022 harga 70 jutaan, begini spesifikasinya. Mobil mini tersebut adalah Bajaj Qute 2022. Lantas seperti apa spesifikasi dan keunggulannya? Berapa harga Bajaj Qute ini? Dikutip dari channel YouTube Magenta Automotive Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022 selanjutnya, mobil mini Bajaj Qute 2022 gesit, lincah, dan irit bahan bakar seharga motor. Tahun 2022 semakin berkembang. Bajaj kembali dengan model yang lebih modern. Bajaj Qute 2022 model yang sedang tren saat ini versi terbaru. Namun terlihat sangat kecil. Bahkan Bajaj Qute 2022 berukuran panjang 2752 mm, lebar 1312 mm, dan tinggi 1652 mm. Tentunya Bajaj Qute 2022 dengan dimensi tersebut dapat melaju dengan sangat lincah di lalu lintas yang sangat padat. Bajaj Qute 2022 memiliki desain unik di bagian depan, bempernya juga berwarna hitam menghiasi bagian depan Bajaj Qute dan lampu depannya berbentuk berlian yang sangat modern. Bingung bentuknya persegi dari samping ke belakang dan Bajaj ini sudah dilapisi kaca sehingga aman dan nyaman bagi penumpangnya. Meski terlihat kecil, namun Bajaj Qute 2022 memiliki mesin yang cukup bertenaga. Qute merupakan motor berkapasitas 217 cm3 yang ditempatkan di belakangnya. Mesin yang harus dimiliki sepeda motor ini mampu menyimpan tenaga maksimal sebesar 9,7 Q dan torsi sebesar 18,9 Nm. Kecepatan maksimalnya bisa 70 km/jam, transmisi manual 5 percepatan. Bajaj Qute 2022 adalah produk India. Di negara asalnya, Bajaj Qute 2022 laris manis dan digandrungi masyarakat setempat karena mobilitasnya. Untuk suku cadang, Bajaj Qute 2022 sangat murah dan mudah dibeli, sehingga untuk perawatan harian sangat mudah dan murah. Bagi yang tertarik dengan harga penawaran ini,
Bajaj pertama kali datang ke Indonesia pada 2017 untuk menggantikan BMW yang mulai dilarang. Harga Bajaj yang lama adalah 10 juta rupiah, namun seiring berjalannya waktu, Bajaj akhirnya akan dijual bebas. Namun kini hanya bisa dibeli di Inden India, harga yang dikonversi ke rupiah adalah 70 juta rupiah. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. No.